Perlu diketahui bahwa harga telur jangkrik sangat tinggi dan bahkan akan lebih menguntungkan jika kita menjual telur jangkrik karena harga per kilonya bisa mencapai Rp350.000. Untuk itu, dengan cara menelurkan jangkrik sendiri, maka akan membuka peluang untuk dapat menjual telur kepada para pembudidaya pembesaran jangkrik. Langkah-langkah untuk mengawinkan jangkrik adalah sebagai berikut. Siapkan box untuk mengawinkan jangkrik dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Siapkan wadah telur berupa nampan yang berisi pasir halus. Siapkan 200 induk jangkrik yang siap kawin, berciri, bersayap, sering berbunyi, perut bunting. Dari 200 ekor indukan ini dapat digunakan perbandingan 1:6, yaitu 1 jantan untuk 6 betina. Berilah perawatan dengan memberi pakan berkualitas hingga para indukan bertelur. Untuk persiapan cara mengawinkan jangkrik, saya kira sangat mudah untuk dilakukan. Untuk wadah telur ini, usahakan menggunakan pasir yang halus, yang sudah disaring dengan saringan kopi atau teh. Karena hal ini bertujuan agar memudahkan jika memungkinkan untuk memindahkan telur. Selama proses perkawinan jangkrik berlangsung, pakan harus diperhatikan. Berilah makanan yang cukup dan disukai oleh jangkrik. Pakan yang disukai oleh jangkrik dewasa adalah seperti dedaunan muda yang banyak mengandung air, sehingga bisa digunakan untuk pengganti air minum seperti pepaya, kubis, sawi, kangkung, bayam, singkong, dan masih banyak lagi daun muda yang disukai oleh jangkrik. Saat mengeluarkan telur jangkrik, betina akan memasukkan ovipositornya ke dalam tanah pada kedalaman sekitar 1 cm. Jadi, akan lebih mudah jika media dibuat dengan pasir halus yang sudah disaring. Sang induk betina memasukkan telur ke dalam pasir ini dengan tujuan agar telur mendapatkan kehangatan di dalam pasir sehingga dapat menetas setelah beberapa hari. Sang induk betina akan mengeluarkan telur miliknya secara bertahap dan menaruhnya di beberapa titik yang dirasa aman dari para pemangsa telur miliknya. Dan pada umumnya, satu jangkrik betina mampu bertelur sebanyak 200 hingga 300 butir. Setelah semua telur dikeluarkan, maka induk betina akan mati. Setelah 3-5 hari, pasir yang telah berisi telur diangkat dan dipisahkan untuk diganti dengan pasir yang baru. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.